Eh, Labu, itu ada makanan baru kayaknya. Kenalan yuk. Oh, males. Dia kan makanan dari kota. Nanti dia malah menghina kita. Males lah, pasti dia sombong. Ya udah, aku kenalan ke sana dulu ya. Hai, kamu makanan baru ya? Iya. Eh, kamu siapa? Aku baru datang sih, namaku Hotdog. Kenalkan, aku Jagung. Aku udah lama sih di sini. Oh, kamu Jagung ya? Ih, senengnya ketemu kamu. Oh iya, di kota itu Jagung dan ada satu lagi, kalau tidak salah, Labu. Itu termasuk makanan dan dicari-cari banget karena kalian kaya akan sumber vitamin dan mineral. Tuh, Labu. Kan, ternyata kamu juga terkenal kan di kota. Makanya kamu gak usah prasangka buruk dulu. Terus kamu gak usah minder. Iya teman-teman, setiap makanan itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya tidak ada yang perlu disombongkan. Kita harus saling menghargai. Iya benar-benar. Hehehe. Iya, benar-benar sekali. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Info Inspirasi. Kali ini kita akan membuat squishy hotdog. Ini sesuai dengan request teman-teman di kolom komentar channel YouTube Info Inspirasi. Nah, bahan-bahannya ada spons, double tip, tisu, kemudian ada gunting dan cutter. Dan untuk mewarnainya kita gunakan cat poster yang akan dicampur dengan saving foam dan lemfoam untuk pelembutnya. Nah, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe. Sekarang kita bikin bareng ya. Let's get started. Kita salin pola ke spons. Teman-teman, nih udah jadi ya pola squishy hotdognya, nih rotinya dan ini sosisnya. Sekarang kita lanjut membalutnya menggunakan double tip. Sekarang kita balut menggunakan tisu. Jadi pola squishy hotdognya. Sekarang kita warnai.
nih, yang ini nanti setelah semuanya diwarnain nih. Sudah diwarnain semua, nah kita jemur dulu ya sampai kering ya. Oke teman-teman, ini udah kering. Sekarang kita lanjut ya, warnain bagian sosisnya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya. Ini udah kita cat semuanya. Ini bagian depannya roti, ini sosisnya dengan sausnya. Kemudian ini bagian belakangnya. Nah, sebelum kita squeeze, kita keringin dulu ya yang bagian barusan kita cat ya. Oke, ini udah kering. Sekarang kita coba squeeze. Wow, slow-nya. Wih, ini juga so fun banget ya. Nih, fun banget nih untuk kita squeeze tuh. Nih, bagian sosisnya. Nih, coba kita squeeze. Sekarang coba bagian sosisnya. Slow juga teman-teman. Ini soft banget dan slow. Tuh beneran tuh. Oke teman-teman semua ya, terima kasih ya sudah menonton video tutorial cara membuat squishy hotdog. Nah jangan lupa untuk di like kemudian di subscribe. Tonton terus ya channel YouTube Info Inspirasi. Oke teman-teman, see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.